Kita lanjutkan materi berikutnya. Setelah paha atas bagian quadriceps, kita menginjak ke perut, ya. Perut, ya. Ini sangat riskan karena di balik perut ini ada usus, ada limpa, ada ginjal, ada empedu dan sebagainya di sini. Ini di dalam perut ini, ya. Harus hati-hati melakukan massage perut ini, ya. Hati-hati, ya. Tidak boleh menyakiti, ya. Tidak boleh menyakiti karena ini adalah daerah yang sangat riskan. Apalagi kalau wanita datang bulan, jangan sekali-sekali di massage. Tidak boleh, ya. Bagi wanita yang baru datang bulan, tidak boleh karena ada luka. Ya, posisinya, posisi kita harus dari kanan palsinya, ya, jangan di kiri, ya, di kanan. Posisinya adalah di kanan, ini kanan ini, ya, jangan di kiri. Karena khususnya di sini, ya, di sini. Kita akan melakukan namanya bagaimana cara mengembalikan kalau orang Jawa itu peh turun, ya, peh turun, bukan ketedun. Ketedun itu sama dengan hir. Iya, itu gak bisa sembuh dengan hijab. Ya, hernia itu gak bisa sembuh dengan hijab. Hati-hati, ya, sangat hati-hati untuk masa perut. Sekali lagi, batu ginjal bisa dipijat? Tidak bisa, tidak boleh. Ya, terkait dengan apa organ-organ tumor bengkak itu dipijat boleh tidak? Ya. Tidak boleh. Ya, jadi ini diperuntukkan bagi yang sehat. Ya. Ya. Ada berapa manipulasinya? Ada berapa? Ada? Ada? Empat. Eflorase, petrisase, salah. Yaitu Wolgan, vibrasi, dan eflorase lagi petrisase. Enggak boleh. Ya, enggak boleh. Oke, ya, nih. Oke, kita akan dipraktikkan Mas nanti. Ya, nih. Ya, posisinya, posisi dari kanan. Perhatikan, ya, harus hati-hati. Ini menyambung, ya, gerakannya menyambung. Ya, gerakannya menambung jebetuk jajaran ginjal, ya, belah ketupat. Ya, belah ketupat. Ya, pertama adalah dua tangan. Ini ya, ke arah ulu hati. Satu, dua, terus tiga, nyambung ya, empat, mulai lagi, satu, ya, dua, tiga, empat. Boleh Anda melakukan seperti ini, satu, dorok, tip sini, dua, set, tiga, terus ke sana boleh, ya, empat, ya, boleh. Ya, intinya arahnya beda tapi sama, ya, bentuk jajaran, jajar, belah ketupat. Ya. Di sini juga boleh boleh bisa. Ya, dari sini. Tapi awalnya dari kanan. Ya, dari kanan. Awalnya dari kanan. Satu, dua, tiga, empat. Ini lebih enak. Ya. Lambat. Oke ya. Ingat ya. Itu yang pertama, eflorase yang pertama. Berikutnya adalah eflorase yang kedua. Ya. Eflorase kedua adalah seperti ini. Ya. Ya, angkat ya. Ya, ini. Satu, ya. Ya. Jadi eflorasenya ini dari bawah diangkat. Dikumpulkan tengah. Ya, ini eflorase. Satu-satu. Ya, satu-satu. Ya, gerakannya satu-satu boleh. Ya, ini. Jadi menekan perutnya. Oke, kebalikannya. Oke. Ini yang kedua. Berikutnya yang ketiga. Yang ketiga adalah ini. Ditata perutnya, ya, dari atas bawah, ya, seperti ini, ya, gerakannya nyambung, satu, dua, kurang ke bawah, ya, set, 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 ya, ini gerakannya untuk eflorasenya, ya, ini, ya, eflorasenya ini, perhatikan. Ya, ini satu, dua, ini ya.
ya. Lebih enak? Jadi sambil melakukan seperti ini. Ya, ini. Ini. Bukan seperti ini, ya berjalan. Ini. Ya, ini. Bukan seperti ini. Apabila ini sakit, misalkan sakit, ya kemungkinan ada masalah di ginjalnya. Apabila yang karena sakit, ini sakit, kemungkinan usus. Kalau ini sakit ke bawah ke belakang, itu kemungkinan ada masalah dengan batu ginjal. Ya, contohnya seperti ngeceknya, misalkan seperti ini. Kalau ini sakit, ya kemungkinan ada masalah. Ya, kalau ini begini kan ini sakit, masalah. Ya, tapi harus tahu penyebabnya. Kalau penyebabnya kemarin sit up, ya mulai itu ototnya. Tapi nggak ada penyebabnya kok sakit, ya harus hati-hati. Ya, jangan asal pi. Konsultasikan ke dokter. Yang penting tahu penyebabnya. Kok nggak tahu penyebabnya kok sakit, mencekram, mutah, keringat dingin, itu kemungkinan ada namanya kram ginjal, istilahnya itu, atau polip. Ya, ini. Biasanya kalau mau mutah, tidak ada mutah di situ. Oke, berikutnya ya, evaluasinya, ya. Sekarang tekuk kakinya, ya. Ini saya ajari bagaimana membalikkan pek turun. Ya, naik atas pantatnya. Nah, seperti ini. Ini gedor ke sana. Saat ini. Ini bunyi makbrek ini. Iya kan? Ya. Makbrek. Ya, seperti ini. Lapa. Tapi jangan sampai enggak boleh. Ya. Naik lagi. Set. Ya. Ini. Ini melangsing gitu. Ya, set ini. Gerakannya pelan-pelan seperti ini. Ya. Dilakukan sebanyak mungkin. Pelan-pelan. Tidak menyakiti. Oke, dah. Ya, jelas ya. Ini cara mengembalikan pek turun tadi. Ya, ini. Seperti ini 1 2 3. Jelas? Oke. Berikutnya apa? Setelah evaluasi? Evaluasi seperti ini. Ya. Ya. Kalau perutnya gendut enak. Nah, jangan ketawa. Takut ketawa. Iya, sama ya. Sama ya, paham ya. Oke. Berikutnya sekarang gol kenapa? Vibration atau getarkan ini. Ya. 1 10 detik. Ini rasanya mau kenting-kenting gitu. Ayo jangan ketawa. Setelah itu apa? Di atas besar. Ya? Di atas besar. Ya, jangan sampai sini, nggak bisa. Oke, eksplorasi lagi. Ya, 1, 2, 3. Ya, eksplorasinya seperti ini. Ya. Jelas? Oke, cukup. Oke.